Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada seluruh pecinta sarang tawon dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pada hari ini saya Nanang Kurnia Wahab selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Khaliyatun Nahli atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ponpes Sarang Tawon, bahwasanya ingin memberitahukan kepada seluruh keluarga besar dari para pecinta sarang tawon dan kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, bahwasanya alhamdulillah sarang tawon telah memiliki channel YouTube yang bernama Sarang Tawon TV. Nah, ini dirintis dan dibuat oleh para santri-santri Sarang Tawon. Nah, ini YouTube ini, channel YouTube ini bahwasanya dibuat untuk berbagi informasi, untuk berbagi motivasi, untuk berbagi nilai-nilai dakwah kepada halayak umum dimanapun berada. Bahwasanya konten isi dari YouTube Sarang Tawon TV ini, mohon maaf mungkin apabila para pecinta sarang tawon dimanapun berada melihat kok isi YouTube-nya seperti ini. Ya, memang bahwasanya konten dari isi YouTube Sarang Tawon TV ini memang kita niatkan dan memang kita khususkan hanya untuk meliput dari segala kegiatan dari Ponpes Sarang Tawon. Baik dalam kegiatan kesehari-harian santri, baik dalam kegiatan dakwah saya atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh santri, bagaimana kita keseharian di sini. Nah, itu yang kita suguhkan atau kita informasikan kepada masyarakat umum. Jadi ketika mungkin dalam YouTube ini berkaitan kok isinya cuma sekedar seperti itu, memang seperti ini isinya. Karena metode kita ini berbagi manfaat, berbagi motivasi, berbagi informasi. Tujuannya nilai-nilai kebaikan yang kita sampaikan. Baik dalam kajian-kajian saya, ya, ataupun ketika saya sedang melakukan tugas dakwah berupa tabligh akbar, itu pun kita akan berikan atau kita sebarkan atau kita naikkan atau kita tampilkan di channel YouTube Sarang Tawon ini. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin wal muslimat ini paham. Jadi banyak sekarang channel-channel YouTube itu tidak sesuai antara konten judul dengan isinya, itu banyak yang nggak sesuai. Dan yang kedua, banyak konten-konten yang isinya itu, mohon maaf tanda kutip, tidak bermanfaat dan tidak mencerdaskan dan tidak membangun motivasi kita sebagai seorang muslim. Nah, ini Sarang Tawon di sini berupaya bagaimana channel YouTube ini dibuat tetapi tujuannya bermanfaat. Baik itu dalam urusan agama, baik dalam urusan sosial, baik dalam urusan kemasyarakatan, budaya, dan juga dalam urusan ekonomi. Jadi, dibuatnya channel YouTube Sarang Tawon ini sesuai fakta yang ada.
Dan untuk sarang tawon ini saya sendiri yang mengawasinya. Jadi tidak ada konten-konten yang tidak bermanfaat yang tidak ditayangkan ke sini. Insya Allah di channel YouTube ini kita berikan dan kita suguhkan informasi-informasi sesuai fakta, ya sesuai dengan kenyataan. Jadi antara konten judul dengan isi dari muatan tersebut itu sesuai. Dan doakan, insya Allah kami tetap istiqomah dalam menyebar kebaikan dan insya Allah kedepannya kita akan perbaiki nilai-nilai dari kualitas YouTube kita ini. Mohon maaf apabila sementara ini banyak yang kurang di dalam konten YouTube kita ini, baik dari suara, baik dari gambar, ya, ataupun dari durasi. Ini kita sebagai keluarga besar Sarang Tawon TV mohon dimaafkan dan mohon dimaklum. Serta kami selalu memohon dukungan dan doa agar kami terus termotivasi untuk membangun Sarang Tawon ini menjadi media dakwah, media berbagi, media motivasi bagi kita semua. Yang tujuannya biar kita kaum muslimin ini mendapatkan satu kekuatan, kekuatan informasi, kekuatan dakwah, kekuatan persatuan, sehingga dimanapun kita berada, bahwasanya kita ini selalu erat. Mudah-mudahan ketika seluruh kaum muslimin wal muslimat mendukung channel ini dengan cara mengetik, menekan tombol subscribe, maka insya Allah bahwa itu merupakan salah satu dukungan yang luar biasa bagi kami. Dan insya Allah setiap kegiatan-kegiatan live yang berkaitan dengan taklim dari majelis Sarang Tawon ini pun akan kita tampilkan semuanya. Jadi bahwasanya dalam kesempatan ini saya menegaskan bahwa insya Allah konten-konten dari isi dan judul dari Sarang Tawon ini, Sarang Tawon TV ini sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, kita tidak ada rekayasa. Jadi semua sesuai fakta. Yang ketiga, insya Allah muatannya bersifat positif, mendidik dan motivasi. Dan yang keempat, mudah-mudahan dengan dukungan kaum muslimin wal muslimat semuanya dengan cara mensubscribe Sarang Tawon TV ini dan like dan men-share, itu merupakan salah satu dukungan yang luar biasa bagi kami sebagai keluarga besar Sarang Tawon TV. Mudah-mudahan kami semua di sini terus bisa meningkatkan kualitas-kualitas dari channel Sarang Tawon TV ini sehingga kita semua bisa menikmati metode dakwah ini, media dakwah ini, media sosial ini, media motivasi ini dengan nyaman dan tenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir, kami mohon doa. Mudah-mudahan kami tetap istiqomah. Dan mudah-mudahan langkah kami yang kecil ini mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses dari Ponpes Sarang Tawon. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum.